baik jelek la haula wala quwata illa billah. Kita ambil billahnya Allahnya. Nah, supaya kita wujud-wujud nang la haula dadina. Bisa kadade ini makna la haula wala quwata illa billah nih. Kalau Allah aja nampak maksudnya dengan kita ini ya hamba ini la haula ulun ceritakan mengaran la haula tadi ilai mengaran hamba tadi ini sudah memahami ilmunya dirinya kanal ini semuanya roh hamba tadi ilai la haula roh hamba ini menafikan dirinya arti menafikan bahasa kita kenapa ya Bapak Haji ya meniadakan dirinya kemana ini meniadakan kepada alif lam lam ha bulat kada ha disambung oleh Muhammad sambung pada kosong atau kosong ada rafian alif nah adiri adam arti adam kada nah kadima kenapa kata adam kada ada karena adam tadi nafi dengan alif adam kilen ya Allah alif pada diri mim pada diri ada kadiri tanah ada diri di alif lah di alif itu sambung pada nih sambung pada kosong atau kosong ada nih di mana dia kita kosong atau mau kosong? Nah lalu kita bujur-bujur hilang akuan jahir maupun batin kosong atau mau kosong makanya tajri tahali 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 tajri kosong titik alat nih sudah kosong atau mau kosong 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 ada lagi yang sudah itu arti makna haulan maka ada berhuruf maka ada bersuara kosong atau mau kosong bulat bulat kosong atau mau kosong lah. Nah kosong atau kosong huruf apa? Kalau punya kosong, makanya kira ada hitungan kosong satu dua tiga empat lima enam tujuh dan sepuluh kosong kalau pemulaan ketemu kada kosong. Nah kita merasa harap, ada akuan karena dari satu sampai sembilan dalam perjalanan masih karena kalau dalam perjalanan ya ada rendah ada tinggi dan lain-lain kosong ketemu kosong. Allah haknya Allah tuh kosong ada Allah. Mil Muhammad. Nah, kosong ada di mana dia? Terus supaya anda kadiri. Alif pada diri, mim pada diri. Adakah diri? Kadiri itu diri. Nah, kadiri kenyataan si alif dan si mim tadi di Allah dan Muhammadnya. Adalah diri. Nah, itu makna. Nah, la haula wala quwata illa billah. Jangan bahasa penjelasan diri. Mengarahlah oleh hamba kita kuasa menafikan diri kepada alif lam lam. Padahal kita tiga huruf saja keterangan lah Allah tu banyak kadam gitu. Adam itu artinya ada atau tiada. Alif pada Adam, mim pada Adam tiadalah Adam. Nah ada pada Adam ni Allah dan Muhammad hilanglah Adam. Nah anda hadiri dia alif pada diri, mim pada diri. Ada hadiri lagi. Lalu ada hilang lakuan pian jahir maupun batin jaka bahasa jelasnya jelas dan ini berarti jelaskan bahasa yang mudah paham aja lah terus jelas pakai huruf, tiga huruf, empat huruf itu nyaman penjelasannya juga supaya nyaman jadi kita ini lah mungkin kan belajar bahari kalau ada guru siapa itu paling bagus sudah gimana ngaran guru, kilanya diri sendiri gak semungkin kalau murid macam-macam mati tabi'i, mati maknawi, mati suri, mati isi. Apa kira? Padahal lima bahasa anak beratamai. Nang kalimat tadi, nang kisah menafikan lam-lam hak tadi jadi diri nang lahir nih, diri nang lahir nyata ada lahir nah ada beratamai lahir kada? Lahir tadi keluar dari lenyi, dalam kayu ada lahir kada beratamai. Jadi nah, penjelasan tentang panak diri kita nah mungkin kita mendengar beratan kalau mati tadi sore ini empat ada sebenarnya lima makasih pulang nang empat tadi nah jadi diri nang lahir nyata lahir nyata atau lahir beratan nyata sudah lahir sudah panah artinya sekali-kali tidak mempunyai apa-apa itu makna Allah berarti diri nang lahir lebur atau lenyap kepada diri nang batin ya hak ya Muhammad tadi diri nang batin jadi nah lebur atau lenyap bukan berarti hilang melainkan tidak merasa adanya diri lagi nah tidak merasa adanya diri lagi maksudnya daripada tiada menjadi tiada
daripada ada kembali menjadi tiada, kosong pertama kosong. Maksudnya diri nang lahir nang dasar mukuyak gimana? Sehalai rambut pun tidak mempunyai lagi, tidak punya lagi dikatakan pada ilmunya sekalipun. Ilmunya aja kata dia, yang sudah terkasih ilmunya kata dia. Nah kosong sudah pertama kosong. Kosong katamu, kosong sehalai rambut dasar anak beratan naik. Darahnya bahasa ada tersanggul tuh deh. Ada ciri ini si Din ada kalau si Din jangan ada ciri itu sudah muruk begini aja si Din sudah muruk sehalai rambut anak sehalai bulu ada nabut sehalai rambut ya itu jadi makna lah Allah wala kuat terjadi itu mana maknanya jadi culai diri nanglah jadi di daripada kita ini tiadalah daripada kosong asalnya daripada kosong menjadi kosong daripada ada kembali menjadi tidak daripada ada menjadi kurang tiada maksudnya diri nang ada ilmu tidak boleh dikatakan ada pada ilmunya sekalipun nang ada hanya diri yang batin atau yang jahir bernama Muhammad terjemah ada kosong ketemu kosong hak ketemu min nang ada Muhammad ada tapi ya Muhammad tidak ada cara bahasanya nang sudah tidak boleh dikatakan pada ilmu hanya diri nang batin yang bernama Ahmad dan diri nang jahir bernama Muhammad. Katamu ada Allah dengan Muhammad. Katamu ada. Sudah itu katamu adalah pian. Nah itu makna nang dah masuk dayang baca la haula wala quwwata illa billah. Orang berhari ini jadi wani membaca. Jadi kita mah tahu baca. Nah ini syukur juga. Baca. Biar tuntung sembahyang kalau mimdanya betamu kan kosong Allah dan kosong Muhammad. Nah makanya makna Allah itu gaibnya Allah jadinya kan Muhammad gaib ada Allah gaib di Muhammad makanya mengarang muhid mi Muhammad atau muhid meliputi semesta alam Muhammad nih pada semesta alam Muhammad kepada Tuhan nih mereka ngarang ku inur itu lain coba itu wai kata biar haji inur inur idah wai cuma dipakainya pulang mengaras masih Muhammad gelap. Nah, jadi secara jahil Muhammad itu memberi syafaat nih. Ya Allah, udah ke sana kan sampai ilmunya ada. Ilmu ada nang dari tinggi bakarasan ke ilmu masih belum la ilaha illallah mengata hajinya la haula wala quwata perkataan hanya tapi kada mujur mampanah kan dimelaburakan ilmu yang mujur ya tadi ujuran randa ini nya randa sanda. Randa. Kurang bapak jar di sini. Jadi kita jelasnya bila mengharap diri kita melahir sehalai rambut pun sekali pun tidak mempunyai lagi dan tidak lagi boleh dikatakan ada pada ilmunya sekalipun hanya diri nang batin yang bernama Ahmad dan diri yang jahir bernama Muhammad di mana dalilnya aku jadikan engkau ya Muhammad karena aku jadikan sesuatu karena engkau ya Muhammad bertanggung pada hal kosong dengan kosong. Bahwa nama Muhammad itulah yang sebenar-benarnya diri tadi. Jangan kita syak dan ragu. Nah, karena Muhammad itulah nama mempunyai tubuh, nama mempunyai nyawa, nama mempunyai rahasia. Jangan kita nama punya rahasia. Mengharap insan itu Muhammad. Anak ujung-ujung mengat, makanya adan itu ada aja. Arti adan ada ada. Nah kita aja nggak ada hantar ada ni. Itu bukan ada ada ni nangali. Anak mati ya kalau ada ada ni. Kena jadi lah mati ya. Datang bayar kan kita jujur. Belum terlambat. Ada orang menyangkal kepian kita ada. Kena bilang mati main contoh lain lah. Bila mati nang kayak datang kayak kita salah jujur. Hari Tuhan, makanya Tuhan kan kareda ada pulang leh kita boleh kedekat belajar ada jawaban nombes dan pengguruan kayak telah ngeju kan lu menambah lu menyalahkan guru kareda menyalahkan dia kareda berarti ini kan perasaan serumput teh lagi kita boleh nunggu kepada kareda biar anak mati ada ya emang datang kayak rupa kayak guru boleh kain datang kayak gini lain
Datang ayah rupa seorang, iya itu mantik di sana kayak pian pacarannya. Sama ada nang di dalam di luar. Itu mantik. Jangan tak aja mantik pian. Dan bawa mantikan lagi. Pinjak-pinjak kalau itu sudah barang yang nyata ini udah mantik-mantik ya lagi. Hampir mau biar kita pikirkanlah lam alif lam lam ha Allah kalau nama aja gugur kamu amat lo wujud gugur pulang ke insan lo bakal nyataannya di insan jadi biar mau ini kisah orang nanti ke sini itu kan ada lagi yang bicarakan habisnya kalau kita kan bicarakan huruf ya lagi nah alif ha i u ya kan babi itu maknanya benar maknanya alif itu aku A, I, Ika, Mulun, aku dua. Tengkong dia orangnya. Jadi bila kita ini nangaran kosong, jadi nang kosong katanya kosong, tadi makanya panar kok diri. Kita tadi napi, arti napi itu kan panar lagi pang. Habis dengan arti panar, arti menapi kan sudah panar. Kalau sudah panar, napi tak, rasa napi itu nang. Dan daripada tiada menjadi tiada ayo pian ini sudah dalil daripada tiada menjadi tiada kepada ada leh tarik Tuhan habis ini pada ada pulang Allah wajib bersifat wujud artinya ada berarti ada si wujud karena wujud itu sifatnya Allah kita ada karena ada arus belajar karena ada ya mati ada bulik pokoknya mau ngaji lo bulik jadi nak ada di sana kayak hanya diri nang batin bernama Ahmad di nang bajahir nang bernama Muhammad sesuai dengan ayat nang muka iman naurun baca jadi alhamdulillahirahad wassalatu wassalamu ala mahdi samai ismu Ahmad wafil arti ismu Muhammad karena gila kujadikan engkau ya Muhammad karena aku masuk itu deh ini kisah daripada penjabaran aja kosong tadi ketemu kosong kosong Allah ketemu kosong Muhammad Allah tadi jadi Muhammad bukan dijadikan jadi kita belajar menjadi dijadikan dijadikan umpama nih berikan jadikan sudah dijadikan jadi misalnya Rabu lawan Pari dijadikan tidak jadi loh sudah kalau kalimahnya sudah dari jadi kisah dijadikan dilakukan cerita dengan untuk dia melapahi sarang mengulak kalau lo jadinya hawar tak lalu hari hawar dan palingnya hawar hawar juga ya hawar tak